keluarga Indonesia bahagia. Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu. Nah, sebelum saya menyampaikan, maka istri saya akan terlebih dahulu memberikan sebuah insight esensial hakiki seorang ibu. Setelah itu saya akan membahasnya dalam program inspirasi 5 menit ini. Menjadi seorang ibu memang tidak mudah. Banyak pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi dalam mendidik dan membesarkan seorang anak. Jika banyak pergumulan dan masalah, jangan khawatir. Berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, beriman sama Tuhan bahwa ini anak, Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Mungkin seperti Yokebet yang khawatir dan gelisah bagaimana nasib anaknya kelak. Karena semua anak laki-laki saat itu harus dibunuh. Tetapi dengan imannya kepada Tuhan, Tuhan pelihara anaknya dan bahkan menjadi seorang nabi yang besar. Juga Hana, dia serahkan anaknya kepada Tuhan melalui Imam Eli. Samuel bisa jadi nabi yang besar. Juga seperti Maria punya identitas diri bagaimana menjadi ibu seorang Tuhan penyelamat manusia. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir akan masa depan anak kita, serahkan pada Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita harus mendidik dan mengarahkan mereka sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Ibu yang kuat adalah yang bergaul dengan Tuhan. Nah, bergaul dengan Tuhan itu juga lewat doa. Karena Tuhan nggak kelihatan, waktu kita berdoa, roh kita nyambung dengan roh Tuhan. Ketika seorang wanita mencurahkan masalahnya kepada Tuhan, misalnya Hana, ketika dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh, itu bukan cuma pelampiasan emosi, karena Alkitab menceritakan bahwa Tuhan menjawab doanya si Hana. Demikian juga dengan ibu, ketika ibu punya pengalaman bahwa Tuhan tuh menjawab doa, maka ketika ada masalah yang hampir nggak kuat gitu ya, nggak kuat karena nggak tahu lari kemana, cerita sama siapa. Tapi ketika akhirnya ibu punya pengalaman bahwa bercerita kepada Tuhan, Tuhan tuh memberikan jalan keluar dan menolong, bahkan mujizat masih bisa terjadi dalam bentuk pertolongan yang Tuhan berikan, maka itu akan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang ibu. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat, luar biasa. Keluarga Indonesia bahagia.